Saudara umat Allah Paroki Santo Vincentius Apollo Fiondari yang terkasih dalam Kristus, entah siapa, asal dari mana, dan dalam situasi apapun, Allah pasti selalu datang memanggil setiap umatnya. Dengan kata lain, Allah sama sekali tidak memperhitungkan siapa kita dengan segala kerapuhan manusiawi yang melekat dengan diri kita. Mengasihi kita, maka Ia memanggil siapa saja yang mau menanggapi panggilannya. Harus diakui bahwa untuk menjawab panggilan Allah amatlah berat. Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Ada onag dan duri yang selalu siap menerjang tapak-tapak siara panggilan kita. Namun demikian, suara panggilan Allah jauh lebih bergema di tengah-tengah kebisingan dunia ini. Suara panggilan Allah selalu mengalahkan berbagai macam pertimbangan dan keraguan manusiawi, sehingga mendorong manusia untuk berani mengambil keputusan yang tegas, mengikuti panggilannya atau menolak untuk menanggapi panggilannya. Hari ini, di hari Minggu Paskah ke-7, kasih Allah menjadi nyata dalam diri hambanya dari Paroki Santo Vincentius Apollo Fiondari yang telah dengan tegas menjawabi panggilan Tuhan untuk menjadi imam gembala bagi kawanan dombanya. Pater Rufinus Longa CP, dalam moto, "Cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Mengajak kita semua pada hari ini untuk bersama-sama bersatu hati dalam mada dan syukur serta pujian yang tak hentinya kepada Dia Sang Cinta Sejati yang telah memberikan kasih karunia-Nya yang indah dalam imamat suci nan agung yang kini telah disandangnya. Kita semua diajak untuk turut mensyukuri, mendoakan, dan mendukung beliau agar dalam siara imamatnya ia tidak berpaling dari jalan dan kehendak Tuhan. Sekarang marilah kita berdiri menyambut kehadiran imam bersama kesebelaran menuju altar Tuhan
dengan menyanyikan lagu pembuka. Thank you.
cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan pertama, sebagai saksi pertama Yesus, Stefanus telah mengikuti jejaknya. Kesetiaan mengikuti Yesus telah membawanya pada kemartiran, mati memegang imannya. Dalam bacaan kedua, gereja mengharapkan janji Kristus. Kedatangan Kristus dan pemenuhan atas janji-janjinya terus dinantikan dengan tekun. Disinilah peran Roh Kudus yang terus-menerus mendampingi dan memberikan daya dalam masa penantian itu. Roh Kuduslah yang memungkinkan gereja berseru, "Datanglah, ya Tuhan Yesus." Sementara itu dalam bacaan Injil, karena cintanya Yesus berdoa secara khusus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa bagi semua umat beriman bersatu dalam cinta kasih. Melalui persatuan itu, umat beriman menampakkan cinta kasih Bapa kepada dunia. Dengan kesatuan itu, semakin sempurnalah kemuritan jemaat. Kesempurnaan itu semakin penuh ketika jemaat ikut serta dalam penderitaan Kristus. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua berkumpul dalam perjamuan sore hari ini oleh karena kasih dan karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Inilah perjamuan yang menggembirakan. Perjamuan ini sebagai ungkapan syukur atas rahmat tabisan imamat suci yang saya dan keempat rekan saya menerima sakramen imamat pada tanggal 24 Mei 2022 yang lalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari kita hening sejenak. Kita nyatakan tobat bersama-sama mengucapkan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, ya.
marilah kita memuliakan nama Tuhan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Satu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru,
Sungguh aku melihat langit terbuka dan putra manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah para mahkamah agama, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantul mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan Yesus. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara yang berkata kepadaku, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Mu untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah. Dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah. Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kelima imam baru, rekan-rekan imam, Bapak Ibu saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. 24 tahun yang lalu, di tempat ini, saya memimpin misa sebagai imam baru. Dan hari ini saya berdiri di sini berkhotbah untuk imam baru. 24 tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sungguh hari ini merupakan hari yang penuh rahmat, penuh kebahagiaan bagi umat sekalian di paroki Santo Vincentius Fiondari ini. Hari ini misa perdana imam baru, hari ini juga Minggu Komunikasi Sedunia, hari ini juga Minggu ke-7 dalam masa Paskah. Tiga peristiwa yang kita rayakan menjadi satu, dan ini memang sesuai dengan doa Yesus dalam Injil hari ini, supaya mereka bersatu. Yesus berdoa untuk para muridnya, dan tidak hanya untuk para murid saja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus oleh karena pewartaan para murid. Dan kita semua yang hadir di sini dalam kegembiraan ini merupakan buah dari doa Yesus itu. Doa Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita masih mendengar doa yang sama itu. Dan buah dari doa itu yang pertama dalam bacaan pertama menceritakan bagaimana Stefanus menjadi martir pertama dalam gereja. Dia mati dengan membawa iman akan Yesus Kristus. Dia rela dianiaya, dia rela dibunuh, dan bahkan ketika sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berdoa bagi mereka, ya Bapa supaya
jangan menanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Jangan menanggungkan. Walaupun dia dianiaya, walaupun dia disakiti, walaupun dia dibunuh, tetapi dia tidak dendam. Bahkan dia mengikuti Yesus yang di kayu salib, berdoa, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan luar biasa, Stefanus ini menjadi contoh orang yang mengikuti Yesus. Dan buah dari doa Yesus 2000 tahun yang lalu, juga kita semua yang hari ini ada di sini, Bapak Ibu. Kita semua ini. Ya, 2000 tahun yang lalu, siapa yang sudah hidup 2000 tahun yang lalu? Belum ada. Tapi doa itu sudah dipanjatkan untuk orang-orang yang nanti percaya kepada Yesus Kristus oleh karena pewartaan para murid. Dan kita semua ini adalah buah dari pewartaan para murid itu, sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan buah yang paling manis dan yang paling luar biasa bagi umat paroki Santo Vincentius Fiondari ini, bahwa pada hari ini hadir di tengah-tengah umat ini seorang gembala, imam baru, yang berasal dari paroki ini, Pater Rufinus Longa CP. Inilah buah dari doa Yesus. Inilah tanda kasih Allah bagi umat paroki Fiondari ini. Ketika Pater Roy ini minta saya untuk khotbah pada hari ini, dan saya menyanggupi dan saya tertarik dengan motonya itu. Motonya bagus, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahan kula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari sekian banyak pemuda yang ganteng, yang pintar, yang semua-semua ada di Fiondari ini, ya. Tapi justru Roy inilah yang dipilih oleh Tuhan. Saya kira banyak sekali juga orang yang punya mimpi, yang punya cita-cita mau menjadi imam di Fiondari ini. Mungkin belum sampai, atau mungkin ada yang sudah memang tidak sampai-sampai. Tapi hari ini Bapak Ibu, anak adik kita Rufinus Longa, dia membuktikan bahwa dia bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bertolak dari motonya ini, cukuplah kasih karunia ku bagimu. Pater Roy, tentu engkau sudah mempertimbangkan, sudah merefleksikan mendalam sehingga engkau memilih moto ini. Tapi hari ini saya mau katakan kepadamu ini, adik Roy, menjadi imam itu bukan sebuah prestasi. Itu bukan satu prestasi. Tidak untuk dibanggakan. Tetapi menjadi imam itu bertolak dari motomu adalah suatu karunia istimewa dari Allah yang diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Cukuplah
kasih karunia-Ku bagimu. Dan imamat yang Kau peroleh itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan itu diberi dengan cuma-cuma. Bab Mama, kami para imam ini, imamat ini memang itu bukan karena kehebatan kami, tidak juga. Tapi ini karena pemberian dari Tuhan, karunia yang istimewa. Cuma-cuma dikasih. Tetapi justru untuk menerimanya, untuk mendapatkannya, untuk memilikinya, itu membutuhkan satu proses yang panjang. Bayarannya ada di situ. Proses inilah bayarannya. Pergumulan di sana, pergulatan di sana. Dan saya yakin bahwa Pater Roy ini sudah melewatinya. Bahwa rahmat imamat yang kamu dapatkan itu tumbuh bersama dengan perjuangan hidupmu. Dan orang Fiondari tahu semuanya bagaimana suka duka perjuangan Pater Roy ini sampai kemudian hari ini dia menjadi imam. Dari kecil dia berjuang, dia mencari menemukan suara Tuhan yang memanggil dia itu ada di mana. Dia berpindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain hanya bermodalkan tenaga. Hanya bermodal kerja keras. Dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dia diterima, dia disanjung, dia disayangi. Juga dia mungkin ditolak juga, mungkin dia dimarah juga, mungkin dia dibenci juga, diomeli juga. Tidak berhenti di situ. Dia tetap berjuang. Suara Tuhan yang menyapa dia ada di mana? Dia mencoba untuk menemukan dengan bantuan rekan-rekan imam dari Ordo Karmel. Mereka tahu banyak tentang anak adik kita Roy ini. Dan terima kasih dalam hari-hari ini rekan-rekan imam dari Ordo Karmel ini, mereka selalu bersama dengan kami. Maka saya bilang, Roy, sebenarnya engkau ini salah kamar, adik. Ya. Sebenarnya bukan di Pasioni, seharusnya di Karmel. Ya. Dia bilang, tidak, Kak, saya tidak salah kamar. Oh, baik, kalau tidak salah, tidak apa-apa. Ada Pater Leo di sini ada juga. Dia bilang, tidak salah kamar. Karena sebenarnya yang membimbing menuntun dia ini rekan-rekan imam dari Ordo Karmel. Maka dia ke Magiria, tinggal di sana, bekerja di sana dengan mereka di Alvarez Paga. Jadi panggilan dia menjadi imam itu berjalan seirama dengan perjalanan hidup dia itu. Dia menemukan, Tuhan, benarkah karunia imamat itu untuk saya atau juga untuk orang lain? Maka dia berjuang untuk menemukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan penuh air mata, dengan cibiran, dengan segala macam. Tapi semuanya itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, itulah tanda kasih Tuhan. Itulah karunia Tuhan itu bekerja. Dia bekerja dalam semua itu. Dan ternyata untuk mengiakan menjadi seorang imam itu membutuhkan proses yang panjang. Yang saya ceritakan itu cuma sedikit saja. Tetapi saya mau katakan ini, bahwa di sana itulah kuasa Allah itu terjadi.
bahwa Allah bekerja, Allah berkuasa di dalam kelemahan apapun dari manusia ini. Ya. Allah juga bekerja di dalam kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Maka air matamu yang sekian banyak sudah kau tumpahkan, tenaga fisikmu yang sekian banyak kau sudah keluarkan, kau sudah kuras, semuanya itu perjuanganmu untuk memastikan bahwa rahmat, bahwa karunia imamat itu benar-benar menjadi milikmu. Dan Tuhan tidak salah pilih. Tuhan tidak salah menjatuhkan karunia imamat itu kepada anak adik kita, Rui ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Rufinus Longa yang hari ini, ya, itu berbeda dengan Rufinus Longa di masa-masa yang Nabi. Berbeda. Ya. Tapi adik Roy, kau tidak usah ingat itu masa lalu. Dan terjadi hari ini karena ada masa lalu. Ada masa lalu. Saya yakin bahwa hari ini semua orang bergembira, berbahagia, semua ini anak saya, ini adik saya, ini keponakan saya, ini cucu saya semua. Tapi belum, apakah 10-15 tahun lalu juga demikian? Jawab dalam hati masing-masing. Tapi adik Roy belajar dari Santo Stefanus Martir hari ini, ya Bapak, jangan tanggungkan itu kepada mereka. Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya. Itu juga menjadi satu pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari umat di Paroki Fiondari ini. Bahwa memang rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana manusia. Jalannya Tuhan itu berbeda dengan jalannya manusia. Rencananya Tuhan itu berbeda dengan rencananya manusia. Tapi bahwa rencana Tuhan, jalan Tuhan tidak pernah salah. Ya. Rencana kita manusia ini lebih banyak salahnya. Jalan kita manusia ini lebih banyak tidak benarnya. Dan engkau sudah membuktikan itu. Bahwa melewati berliku-likunya perjuanganmu itu dan rahmat Tuhan itu, adik, bukan dia tidur, dia juga bekerja di dalam kelemahan-kelemahan itu, dan dia tidak pengaruh dengan kelemahan-kelemahan itu, tapi dia membebaskan diri dari semuanya itu, dan hari ini tampil manis. Ya. Hari ini menjadi Pateroi yang dia mempersembahkan Ekaristi untuk umat di Paroki Fiondari. Ingat, Pateroi, dari motomu itu, kata-kata penting itu kasih, karunia, kuasa, cukup, kelemahan-kelemahan. Kasih karunia Tuhan cukup, adik. Menjadi imam itu cukup. Ketika rahmat itu bekerja, kasih Allah itu berbicara dalam hidupmu, dan hari ini engkau menjadi imam, cukup. Jadi imam sudah cukup. Jangan tambah-tambah lagi hal yang tidak penting itu. Ya, kita para imam ini banyak tambahnya. Ya. Sebenarnya cukup kasih karuniamu bagiku. Karena di dalam kelemahan pula kuasamu itu menjadi sempurna. Ini motomu. Juga harus berani katakan cukup dalam hidup ini. Ya. Karena kalau tidak, manusia tidak pernah cukup. Ya, kalau jadi
jadi imam saja sudah cukup. Sehingga kalau tidak diberi tugas jadi pastor paroki ya, sudah cukup. Jangan beri persyaratan-persyaratan kepada pimpinan, kepada provinsial juga ada di samping. Saya mau tugas sana tapi harus dengan syarat, tidak ada. Cukup. Jadi imam sudah cukup kok. Tidak ada kekurangan. Engkau menjadi imam yang baik, semua kebaikan datang. Dan engkau sudah membuktikan hari ini, adik Roy, karena kebaikanmu selama ini dalam pergumulanmu, dan engkau tetap setia pada kebaikanmu itu, dan hari ini engkau tampil menjadi orang yang baik, dan semua kebaikan-kebaikan dari mana-mana datang untuk bergabung dengan kebaikan itu. Ya. Itu karena kebaikan. Engkau sudah menaburnya dalam perjalanan hidupmu, di tengah keluargamu, keluarga besarmu, ya, di tengah teman-temanmu. Engkau menemukan bahwa ada kasih karunia itu di sana. Maka engkau menjalankan imamatmu dengan berpedoman pada kasih Allah, pada kuasa Allah, pada karunia Allah yang ada padamu. Itu sudah cukup. Hari ini engkau menjadi imam itu baru pendahuluan. Baru kata pengantar. Maka dalam misa perdana mereka ucapkan terima kasih kepada ini, kepada ya, kalau kata pengantar itu kan selalu ucapkan terima kasih. Ya. Tapi hari ini engkau sudah mempersembahkan misa sebagai seorang imam di tengah keluarga besarmu di sini. Hari ini baru mulai pendahuluan. Pendahuluan menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam, belajar juga menjadi imam. Kami perlu belajar juga Bapak Ibu. Bukan ketika ditabik jadi imam lalu semua sempurna, semua tidak. Tapi kami juga perlu belajar lagi. Perlu belajar juga. Maka untuk umat paroki Fiondari, bahwa imamat itu rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada gereja, ya, maka tugas kita adalah memelihara, menjaga rahmat itu. Rahmat anakmu ini, Pater Roy, rahmat yang ada pada romo parokimu. Biasa kita ini, adik Roy, menjadi pastor paroki itu tidak gampang. Engkau buat benar juga mereka bilang salah. Engkau berbuat baik mereka bilang tidak baik. Kau harus siap batin juga. Yang dikerjakan pastor paroki tidak baik semua. Kita menemui dari Fiondari tidak. Ya. Sama bebo. Sama be. Sama be. Oh asbe sama tapi sama. Doa Yesus supaya mereka bersatu. Maka bersatulah. Doa Yesus supaya kita bersatu. Bersatu bukan berarti ada perbedaan, tidak. Perbedaan biarkan saja, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita untuk tidak bersatu. Tapi bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan itu menjadi satu. Biarkan saja si A dengan begini, si B dengan ini, si C dengan ini, tapi kita hidup aman, damai, saling menghargai, mencintai, menghormati. Ya bersatu, aman. Biasa kita atau Leona ke Korea, tapi walau mereka Iba. Artinya orang Leon omong besar tapi kerjanya tidak ada. Jadi kita ada Leon biasa ngerina. Bapur ya. Tapi yang penting kita bersatu. Tuhan Yesus doa supaya mereka semua bersatu. Maka Roy, dalam perjalanan imamatmu adek, jangan pernah engkau melupakan tiga orang ini yang
telah membantumu sehingga hari ini engkau bisa mewujudkan imamatmu. Pertama, orang yang sudah menolong engkau pada saat engkau susah. Yang kedua, orang yang sudah menghina engkau pada saat engkau susah. Dan yang ketiga, orang yang sudah meninggalkanmu saat engkau susah, dia tinggalkan. Tapi ketiga-tiganya inilah proses, dan disinilah kuasa Allah itu bekerja. Sehingga hari ini engkau menjadi imam. Bahwa kuasa Allah itu bekerja di dalam kelemahan-kelemahan manusiawi itu. Lalu kemudian kuasa itu kemudian menjadi berkat bagimu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita boleh berbahagia, kita boleh bergembira, tapi sebagaimana Yesus berdoa untuk kita, para murid semuanya, kita juga harus berdoa. Adakah suami-suami berdoa untuk istrinya? Latu dia, mengaji dia. Atau ibu mama ngaji pati kaki mengaji dia. Mama rajin ya ngaji. Jadi mereka berdoa untuk suami-suaminya itu. Bapak ibu berdoa untuk anak-anak, anak-anak berdoa untuk bapak ibu. Jangan lupa berdoa juga untuk pastor parokimu. Jangan kamu melihat bahwa dia ini salah semua, tidak baik semua, tapi tidak berdoa. Nah, itu salahmu sendiri. Siapa yang melihat bahwa kesalahan, sebenarnya salah bukan di sana, salah di dalam pikirannya sendiri yang membuat salah. Lalu dia bilang orang lain yang salah. Oleh karena itu, bapak juga harus berdoa untuk anakmu, adikmu, Pater Roy ini dalam perjalanan hidupnya. Yang pasti bahwa kami para imam ini setiap hari mempersembahkan misa ini, mendoakan umat. Dan Roy, ketika engkau diurapi menjadi imam, engkau ditabis menjadi imam, tugasmu adalah menghadirkan Kristus di tengah umat ini melalui peran Ekaristi. Maka ada pastor yang tua itu ditanya, engkau mau jadi malaikat atau menjadi imam? Dia bilang, saya pilih jadi imam saja. Kenapa? Ya, kalau saya jadi imam, saya bilang Tuhan Allah datang, dia datang. Saya bisa undang Tuhan Allah bisa hadir. Tapi kalau saya jadi malaikat, saya disuruh-suruh Tuhan Allah, kau kesana, kau kesana. Jadi pemama, imam itu, walaupun dia tidak pandai membuat misa, tidak pandai khotbah, tapi ketika dia minta supaya Tuhan Allah datang, Tuhan Allah datang. Sehebatnya umat, sepintarnya umat, sepandainya umat, tidak bisa. Mungkin mempersembahkan misa ini ada umat yang pandai sekali, mungkin suci sekali, tapi Tuhan Allah tidak datang. Tapi imam walaupun dia dengan segala keterbatasan, Tuhan Allah hadir. Itu hebatnya. Maka jangan meremehkan itu. Jadi Ade Roy, tugasmu adalah menghadirkan Kristus di tengah umat melalui peran Ekaristi. Maka kenapa kita tiap hari harus merayakan Ekaristi? Karena memang itu tugas kita, menghadirkan Kristus kepada gerejanya, juga membawa gerejanya kepada Kristus. Itu tugas sebagai imam. Kita mewakili gereja, membawa mereka kepada keselamatan itu. Juga kita hadir sebagai pelayan. Nah, ini menjadi pelayan. Nah, ini menjadi tugas kita. Dan engkau hari ini sudah menjadi imam, dan itulah tugas yang engkau jalankan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik Roy yang terkasih, memang menjadi imam itu indah, bagus, tapi dengan bekal kasih, dengan bekal karunia, dengan berkat kuasa Allah, sebagaimana engkau jadikan motomu itu,
Segala sesuatu engkau harus meneropongnya dari sudut itu. Apa yang terjadi engkau melihat itu adalah karunia Allah. Apa yang terjadi dalam karya pelayanan dalam hidupmu, engkau meyakini bahwa itu memang tanda kasih Allah. Kasih Allah, karunia Allah, kuasa Allah ini menjadi kekuatan dalam menjalankan imamatmu. Sehingga tadi saya bilang menjadi imam itu baru pendahuluan. Nanti bab-bab selanjutnya sampai dengan kesimpulan dan penutup masuk yang kubur, itu penutup. Ya. Penutupnya di yang kubur. Tapi adik, tidak usah khawatir, engkau sudah membuktikan dalam perjuanganmu. Saya yakin bahwa dengan karunia Allah yang ada padamu, dengan kasih Allah yang kau alami selama ini, dengan karunia Allah yang diberikan kepadamu, kau jalankan itu dengan penuh kasih, maka engkau akan menjadi imam yang baik dan cukup menjadi imam yang baik. Terlalu baik juga nanti tidak baik. Baik saya sudah cukup. Jadi cukup juga korbannya. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdiri, kita membaharui iman dan kepercayaan kita, bersama-sama mengucapkan doa, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang yang hidup dan kekal. Amin. Doa umat. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Sri Paus dan para uskup, kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh, sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membaharui. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh Roh Kudus sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon. Bagi
saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan hidup. Semoga saudara-saudari kita yang dalam kesulitan, Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh, mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon. Bagi Pastor Rufinus Longa CP, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena seorang saudara kami boleh Kau pilih menjadi imam. Semoga oleh kekuatan rahmat-Mu, hamba-Mu ini senantiasa tetap berpegang teguh pada janji imamatnya yang telah Ia ikrarkan di hadapan-Mu dan umat beriman. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepada-Mu. Bantulah kami dengan kasih agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang masa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tujuan hidup manusia yang paling agung adalah persekutuan bersama Bapa di surga. Oleh karena segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, mesti kita pergunakan demi kemuliaan Allah dan keluhuran martabat manusia. Allah menghendaki supaya yang telah kita terima dengan cuma-cuma, mesti kita persembahkan dengan cuma-cuma kepada Allah. Marilah kita bersama mempersembahkan segala yang ada pada kita sebagai penyerahan diri kepada Allah yang akan disatukan dalam korban teramat indah Tuhan kita Yesus Kristus di atas altar. Mari kita iringi arahkan persembahan dengan menyanyikan lagu persembahan. Mai gojasai kita kunus rani ana Allah.
Hallelujah.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, betapa agung karyamu atas diri kami. Kami mempersembahkan semuanya di hadapanmu sebagai ungkapan penyerahan diri kami yang hina dan rapuh. Perkenankanlah ya Bapa, jangan memperhitungkan segala kelemahan dan dosa kami, sehingga kami layak dipersatukan dengan korban Kristus Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang setia mencintai dan menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sepantasnya, sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus, dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dengan pengharapan Roh Kudus Engkau telah melantik Putra Tunggal perjanjian baru dan kekal. Engkau telah menyiapkan dan mengatur segala sesuatu agar imamat khusus itu tetap terpelihara dalam gereja. Menganugerahi umat pilihan imamat rajawi, dan dengan kasih persaudaraan telah memilih sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam martabat suci penebusan manusia dan menyediakan bagi putera-puteramu perjamuan Pasca. Mereka memimpin umatmu yang kudus dengan cinta kasih, menjamu mereka dengan santapan mereka dengan sakramen-sakramen, sambil menyerahkan hidupnya bagi keselamatan saudara-saudaranya. Mereka berusaha menjadi serupa dengan Kristus sendiri dan
dan cinta kepadamu. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memujimu ya Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa Tuhan kami mata.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Eduardus Martinus Sedu, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa keluarga besar dari Pater Rufinus Longa yang telah meninggal dunia, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan serta turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa.
Yesus adalah gembala yang baik yang membimbing kawanannya kepada keselamatan dan damai. Maka marilah memohon damai itu kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai satu dengan yang lain. Inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Imam baru akan menerimakan sakramen tubuh dan darah Kristus kepada ibu, bapak, dan kakak adiknya. Inilah salah satu bentuk ucapan syukur dan terima kasih imam baru atas jasa dan pengorbanan mereka bagi dirinya. Juga kepada seluruh umat yang hadir, yang berhak menerima komuni kudus, adalah umat Katolik yang telah mempersiapkan dirinya secara baik.
Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan Putramu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan beberapa sambutan. Sambutan pertama, kami mohon dengan hormat Bapak Ketua Panitia, waktu dan kesempatan kami berikan. Waktu 3 menit. Yang saya kasihi, Sang Yubilaris Pater Rufinus Longa, yang biasa disapa Rui. Yang saya hormati, Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia, Pater Nicodemus Jimon, CP. Yang saya hormati, Imam Konselebran. Di Imam Konselebran itu ada salah satunya mantan Pastor Provisionari, Romo Flor. Yang saya hormati, Bapak Camat Pertama Staf, Bapak Anggota DPRD Kabupaten Sika, yang juga saya hormati. Yang saya hormati, Bapak Kapolsek Paga bersama anggota yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati, Babinsa Ramil 1603 Paga. Yang saya hormati, para kepala desa, ketua DPD sewilayah Proki Fiondari. Yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah SD dan SMP dalam wilayah Proki Fiondari. Kemudian saya hormati, kebetulan sempat hadir, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mago, Ibu Kepala Sekolah SDI Nabe, Bapak Kepala Sekolah SMK Alvarez juga hadir pada kesempatan ini. Dan semua kita yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, panitia secara keseluruhan, singkatnya semua kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya kasihi. Rui terlahir diberi nama Rufinus Longa. Beliau kebetulan anak murid saya waktu SMP. Setelah tamat SMP, beliau ke Alvarez dan itu ada di Magria yang di bawah moto itu Jelo Jelato Sum Pro Domino di Exorcito. Beliau ada di situ. Saya tidak pernah menyangka beliau hari ini begitu ganteng dan istimewa. Sehingga pada kesempatan ini, secara pribadi dan dari panitia, kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada pimpinan Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia yang telah menerima Pater Rui untuk masuk dalam bagian pelayanan. Terima kasih kepada semua kita yang dengan cara kita masing-masing mensukseskan teristimewa panitia secara keseluruhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena panitia yang ada ini panitia untuk dua momen. Panitia untuk acara tanggal 4 tabisan diploma dan syukuran di sini, dan panitia ini juga untuk misa
Perdana Misa Syukuran Pater Rofin. Dari saya selaku Ketua Panitia, saya yakin karena kita jalan bersama Allah dan acara kemarin tanggal 4 kita berhasil, hari ini pun saya yakin sampai dengan selesai kita berhasil. Dari panitia, tepuk tangan untuk panitia. Keberhasilan itu karena kerjasama seluruh kita. Untuk itu saya tidak perlu menyampaikan lagi kepada siapa saya harus sampaikan terima kasih. Hanya pada Tuhan yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang kita buat ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita tindak lanjuti di hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk kita semua dan selamat sore. Baik, terima kasih. Sambutannya tepat waktu, 3 menit. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan sambutan berikut adalah sang jubilaris. Mari kita dengar suaranya. Seperti apakah suaranya? Untuk itu sang jubilaris saya undang dengan hormat. Berapa menit? 3 menit. Adit ya. Suara saya pertama saya ini baca apa yang menjadi tulisan yang di depan kita tidak lihat ya karena dihalangi altar. Tapi saya baca di sini ya, bukan dari pemikiran saya sendiri tetapi dari Rasul Paulus. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Artinya sudah direnungkan kita bersama tadi, disampaikan oleh Pater Willem Lai CP ya, Pater Willem. Itu artinya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang saya hormati Pastor Paroki Santo Vincentius Apollo Vendari, Pastor John Dye. Yang kedua yang saya hormati Pastor Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia, Pastor Nicodemus Jimbun CP. Yang saya hormati panitia di bawah pimpinan Bapak guru saya dulu ya, Bapak Nikolaus Messi ya, dulu biasanya dipanggil, diperkenalkan nama saya Nikolaus Air Laut katanya. Messi itu air laut bahasa Leo, jadi ya, Nikolaus Air Laut. Messi ya, Nikolaus Messi. Baik, bersama tim luar biasa panitia bekerja siang dan malam, tidur tidak nyenyak, duduk pun gelisah. Ya, karena memikirkan untuk melaksanakan misa syukuran atau misa perdana saya pada sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan sekongregasi keluarga besar Pasionis Indonesia, konfrater, konsuster sekalian, para suster Rubia meskipun tidak sempat hadir di sini, tapi mereka pontang-panting mengerjakan segala sesuatu berkaitan dengan pentabisan imamat. Ya, mereka itu luar biasa, suster Pasionis, suster Rubia Pasionis Bariklau di Maumere. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para imam, suster, bruder, frater. Siapa lagi yang belum disebutkan? Aparat keamanan yang luar biasa, para pejabat pemerintah, singkatnya kita sekalian yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah menyediakan tempat di sini untuk merayakan misa syukuran saya yang menerima tabisan imamat pada 24 Mei yang lalu.
Terima kasih untuk semuanya. Ibu-ibu di dapur itu luar biasa. Terkadang kita lupa dengan mereka. Tepuk tangan dulu. Mereka sampai malam larut malam ya, sampai subuh kadang tidak bisa tidur. Ya. Terima kasih ibu-ibu di dapur. Semoga bisa mendengar suara saya. Yang berikutnya, terima kasih juga untuk anggota ini, suara para malaikat seperti di surga. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Ya, kor. Para petugas liturgi lainnya, lektor Mazmur, Miss Dinar, penari, sekalian terima kasih untuk semuanya. Bagi Anda sekalian, doa dan kurban saya persembahkan kepada Allah melalui Kristus bersama Roh Kudus. Semoga Bunda Maria, Ibu kita semua mendoakan kita kepada Allah, agar kelak kita boleh menikmati kehidupan kekal di tanah air surgawi. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sang jubilaris juga mentaati aturan kami. Sekali lagi, terima kasih. Baik, yang berikut, sambutan dari pimpinan kongregasi. Tapi sebelumnya kami minta dengan hormat Romo Leo dari Polo bersama pimpinan kongregasi bisa maju ke depan. Apa yang dilakukan terhadap kedua para romo ini saya tidak tahu. Bisa maju ke depan. Kepada para petugas yang mau melaksanakan tugasnya, waktu saya berikan. Kita lihat bersama apa yang sedang dilakukan kepada dua pater ini. Oh, ternyata ini dia. Mari kita tepuk tangan. Kedua pater, kami mohon kembali ke tempat. Semuanya sudah dilaksanakan. Romo Leo karena ada kenangan dari sang jubilaris. Katanya waktu itu Romo Leo punya kurban khusus terhadap pater Rohim Sulonga. Baik, berikutnya mari kita dengarkan suara pembesarnya dari Romo Rohimus ini. Romo Profesor. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan tetap adil waktunya. Yang saya hormati Pastor Paroki Fiondari, rekan-rekan imam, para brother suster frater. Yang saya hormati para pejabat pemerintahan yang hadir di sini, pihak keamanan. Yang saya kasihi Pastor Roy beserta ayah ibu keluarganya semua. Yang saya hormati juga semua umat yang hadir pada perayaan ini. Melihat, mengalami, dan juga menyaksikan apa yang terjadi sore ini, saya yakin bahwa perayaan Misa Perdana Pastor Roy sudah disiapkan jauh-jauh hari dan disiapkan secara matang. Pasti di sana banyak pengorbanan, banyak segala kelelahan, kecapean, apapun yang dibuat oleh semua untuk suksesnya perayaan. Dan juga acara sejak kemarin, penjemputan, penyambutan, dan juga perayaan hari ini.
Oleh karena itu, sebagai pimpinan Kongregasi Pasionis, dari hati yang terdalam saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk semua saja. Saya bisa menyebut satu persatu karena waktunya tadi dibatasi. Terima kasih banyak untuk apa yang telah Anda kalian persembahkan bagi Pater Roy, juga bagi kami Kongregasi Pasionis. Hadirnya saya di sini dan juga rekan-rekan sekongregasi, juga para imam, kami sungguh merasa bahagia, merasa gembira, bersuka cita, juga merasa bangga karena bisa mengantar rekan kami Pater Roy untuk ada kembali ke sini. Kami mengantarnya bukan berarti menyerahkannya kembali kepada kedua orang tuanya, keluarganya, bukan juga menyerahkannya kepada umat di paroki Viondari ini, tapi kami ingin mengatakan bahwa sekarang Pastor Roy telah menyelesaikan perjuangannya. Seperti tadi disinggung juga oleh Pastor Willem, mungkin ketika dia berangkat tidak banyak yang tahu, mungkin dia berangkat juga dengan diam-diam. Sekarang semua umat tahu inilah dia. Dia telah menjadi seorang imam. Saya bangga karena Pater Roy mau berproses bersama kami, berjuang bersama kami. Sehingga namanya menjadi panjang, Pastor Rufinus Longa CP. Dan CP Kongregasi Pasionis sekarang menjadi keluarganya. Dengan masuk Kongregasi Pasionis sekarang dia menjadi memiliki juga keluarga besar. Ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, juga rekan-rekan dari Flores, juga dari Eropa sana. Kami bergabung dalam Kongregasi Pasionis. Karena itu terima kasih Bapak dan Ibu. Kalian telah luar biasa menyerahkan putra terbaik kalian untuk kami. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh umat, juga Pastor Paroki Viondari. Kalian telah menyerahkan juga yang terbaik untuk kami. Sekarang Pater Roy menjadi bagian dari kami untuk menambah kekuatan kami dalam melayani umat. Nah, karena dia telah menjadi anggota keluarga besar Pasionis, karena itu dalam menempatkannya tugas-tugasnya selanjutnya, kami sebagai pimpinan juga kongregasi tidak meminta pertimbangan dari keluarga tanpa meminta itu semua, karena kami merasa dia sekarang menjadi juga milik kami, menjadi milik gereja. Dia akan bertugas jauh, sekarang akan bertugas di paroki Menyumbung, Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Di sana dia akan bertugas. Tapi saya yakin dari sana juga akan mendoakan orang tuanya, mendoakan kalian semua di sini, juga mendoakan umat di sana. Kita semua bahagia, gembira. Sekarang dia menjadi pembagi rahmat Tuhan kepada kita semua. Nanti berkat-berkat akan dia berikan kepada orang-orang yang tadi ditentukan kepada kita semua di sini. Itulah ungkapan terima kasih dari Pater Roy untuk umat semua, dari kongregasi juga untuk umat semua, terutama juga untuk keluarganya. Sekali lagi untuk semuanya itu saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Dan ternyata lebih tertib waktu lagi, semakin besar semakin taat pada aturan. Sekarang mari kita dengar suara yang terakhir, tuan rumah. Minta maaf, tetap waktu sama walaupun tuan rumah 3 menit. Sambutan ini saya pakai download di internet. Acara ini acara paroki, karena acara paroki berarti acara pastor paroki dengan umatnya. Kuasa besar ada di pastor paroki. Bisa lewat dari 5 menit. Acara yang paling pertama hasil download ini perkenalan para pastor yang hadir. Karena banyak pastor yang hadir saat ini kita tidak kenal. Karena itu saya minta dengan segala kerendahan hati bahwa pastor mulai dari yang paling belakang di sana itu tolong dikasih mic-nya biar umat yang hadir bisa mengenal mereka.
singkat padat jelas, nama asal itu ordo atau biara, lalu tempat tugas. Saya Romo Agustinus Meda, disapa Romo Agus, Pastor Proki, Salib Suci Keluang Rotan. Terima kasih. Nama saya Pak Remi CJD. Saya diakon yang belum pernah bisa syukur di sini. Panitia harap bertahan. Saya sekarang tugas di Paroki Katedral Santo Yosef Maumere. Terima kasih. Saya Pastor Pius Biono Sukaramin, CP, asal dari Kalimantan Barat, tugas di Kalimantan Barat Keuskupan Ketapang Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Randau. Terima kasih. Nama saya Pater Benyamin Serani dari Kongregasi Pasionis, bertugas di Biara Studentat Malang. Terima kasih. Siapa yang belum lihat saya? Saya sudah diperkenalkan oleh Ketua Panitia. Singkat Pak. Selamat sore. Saya Pater Ferry CP. Saya bertugas di Rumah Retret Nilo dan berasal dari Paga. Terima kasih. Saya Pater Marcel Abur SDV, berasal dari Biara Vokasionis, asal saya dari Manggarai. Sekarang bertugas sebagai pendamping para frater vokasionis di Wairplay. Nama saya Pater Budi, Kongregasi Pasionis, berasal dari Koting, Maumere. Sekarang bertugas studi filsafat di Driakara, Jakarta. Nama saya Pastor Consolatus DP, asal saya dari Ubauta, Desa Bola, Kecamatan Bola. Sekarang saya bertugas di Rumah Retret Nilo. Terima kasih. Baik, selamat sore. Saya Romo Okto, Pastor Prokin Likibai. Baik, saya Romo Gibi. Sering bantu-bantu di sini, jadi tugas di Senpukan. Saya Pater Damas CP, asal Manggarai, bertugas di Rumah Retret Pasionis di Nilo. Terima kasih. Saya Pater Hendrik Lawi SDV, bertugas di Broki Lekebai. Terima kasih. Saya Pater Camillus Dona Sofi CP, biasa dipanggil Pater Mil, asal Maupongo, bertugas sebagai Pastor Paroki Kristus Raja Jawa Kisah Rendu Nagekeo. Baik, nama saya Pater Leo Jawa. Kita akan jadi satu TPAPT. Saya akan tugas di Bunuaria. Terima kasih. Saya Pater Yuman Ordo Karmel. Saya sekarang menjadi pastor rekan Proki Salib Suci Molo. Saya yang dilupakan oleh Romo Willem. Singkat. Dia tadi dia bilang 24 tahun yang lalu dia misa di sini, tapi dia lupa saya juga ada di sini. Nah, saya Romo John Atlik Bayi, tugas Proki Ili. Baik, terima kasih. Nama saya sudah, mereka umat sudah tahu, saya tugas di Paroki Nangahure.
Nama saya Pater Yohanes Yodi, biasa dipanggil Jodi. Jodi bukan kepanjangan jomblo ditinggal mati. Jodi itu kepanjangan jomblo karena dipilih Tuhan. Saya berasal dari paroki Tanah Rawa, asal dari Pruda. Ditugaskan di Kalimantan Barat, Keuskupan Sanggau, paroki Nangamahap. Terima kasih. Selamat sore, salam jumpa, salam kenal. Nama saya lengkap Pater Alexius Benga, Kongregasi Pasionis. Saya berasal dari Apiko, anak pinggir kota Magepanda. Saya akan bertugas di Paroki Kristus Raja Jawa Kisah Rendu Nagekeo bersama dengan Pater Kamilus. Terima kasih. Nama saya terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Pas udah kenal, lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi. Perkenalkan, nama saya Pater Edward Magda, CP. Saya berasal dari Pajawa. Saya tugas di paroki Santa Perawan Maria Ratu Tanah Rawa, Maumere. Terima kasih. Saya misa perdana tanggal 3 Juni di Langa dan tanggal 10 Juni di Mataloko. Umat sekalian yang ada di sini wajib hadir. Terima kasih. Baik, selamat sore untuk kita semua. Nama saya Pater Delvinus Dobu, Kongregasi Pasionis, biasa dipanggil Pater Elvis. Akan bertugas di kuasi paroki Dona, Keuskupan Agung Ende, Kabupaten Ngada. Asal saya dari paroki Santo Martinus Ruto, Keuskupan Agung Ende, Kabupaten Ngada. Terima kasih. Misa perdana akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022. Nama saya Pastor Nicodemus Jimbun CP. Asal saya dari Kalimantan Barat, Keuskupan Sanggau. Saya tinggal di Jakarta. Terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk para pastor semua. Hal yang kedua, pengumuman pastoral. Hari Minggu, minggu depan, Pentekosta, kita di sini ada misa dengan mungkin Romo Regan atau Romo Yoris. Itu di Napukira, misa dengan saya. Jam 8 Bapak Ketua Stasi dan Umat, Stasi Nepugera. Para Bobo juga bisa jam 8. Sambil menanti informasi dari rekan-rekan pastor yang lain, atau mungkin juga imam kita ini, Pater Rovinus Longa, mungkin bisa merayakan misa di Nabe. Dengan demikian saya cari cukup satu lagi di Liakutu. Itu pengumumannya. Sekarang sambutan. Juga sama, hasil download. Saya bacakan saja. Minta maaf Bapak Ketua Pentia, saya pergi baca. Rumah Perancis berjendela kaca. Salam manis untuk kamu sekalian yang tersayang. Kalau ada yang anak-anak yang zaman sekarang bilang enak. Kalau yang di sinetron itu cakep. Entahlah pilih yang mana, silakan. Saudara-saudariku yang terkasih, muku soo kita sepuh, bolo buka seolah wena. Nabe lepet imba one, fendari to dari padi, to deondawe. Mai sekita boka kibere ae, sewiwi selema, seboka saati. Melambungkan mara syukur pujian tidak terhingga, atas kasih karunia,
dan rahmat berlimpah dari Allah yang telah memilih hambanya Pater Rufinus Longa CP untuk menjadi imamnya dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Siapa sangka Rufinus Longa bisa jadi imam? Siapa sangka Rufinus Longa yang bapaknya pergi selama 18 tahun di Batam, dia tahu akhirnya dipilih menjadi imam Tuhan. Itu cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, oleh kita umat Seporoki Fiadari. Rancanganku bukanlah rancangan, jalanku bukanlah jalan. Kita sekalian diajak untuk melambungkan madya syukur pujian tidak terhingga atas kasih karunia dan rahmat berlimpah dari Allah yang telah memilih hambanya dengan cara yang tidak terduga itu. Kita bergembira merayakan misa perdana karena di tanggal 24 Mei 2022 yang baru lalu di gereja paroki Nangawuri Kaiwake Kalaki Musa Laki Adua Kengga Epa Bagi Musa Adua Kengga Amafo Goa Laki Adua Kengga Epati Musa Adua Ke Amafong. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pater. Adik terkasih, selamat berbahagia. Kamu telah memenangkan pertandingan penuh rahmat ini. Ibu bapak sama saudara umat beriman yang terkasih, itu imam. Imam perdana sejak paroki Santo Vincenzi Sao Paulo Vendari ini terbentuk atau berdiri. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada imam terdahulu. Mereka ditabiskan, tetapi saat itu Fiadari belum dimekarkan dari paroki Legabai. Imam perdana kita itu imam, imam yang dibentuk dari bejana tanah liat yang mudah retak, bahkan pecah. Imam yang dilengkapi dengan 1001 litani serba salah. Imam yang terlahir di zaman yang milenial. Litani serba salahnya saya download lagi di internet. Seperti ini litaninya. Jika imam itu masih muda, orang bilang, ah ingusan, masih bocah dia. Jika imam itu sudah tua, kedaluwarsa, pensiunkan saja karena tidak ada gunanya lagi. Masa Bapak Uskup ini sudah pensiun, kok masih diberi kepercayaan untuk melayan? Jika imam itu gantengnya pas-pasan atau standar-standar saja, orang bilang seperti ini, jangan-jangan pelarian. Mungkin seperti saya. Jika imam itu gantengnya luar biasa seperti jubilaris kita sore malam hari ini, orang bilang, jangan-jangan dia kelainan. Kok ganteng seperti itu kok jadi imam? Nekat-nekatnya mau hidup sendiri. Harap Patero itu tidak. Bukan kelainan ya. Kalau kelainan tidak layak untuk jadi imam. Jika imam itu khotbahnya terlalu panjang, orang komentar seperti ini, capek, jemu, bikin ngantuk. Toh dengarnya yang itu-itu saja. Jika imam itu khotbahnya terlalu singkat, orang bilang, hei, kami malas bisa dengar romo itu, tidak ada persiapan. Siapa tidak? Jika imamnya kepalanya marah-marah, bikin pusing kepala. Atau jika imamnya kepala tidak pernah marah, puji melulu sekalipun salah. Woi, itu baru bagus.
mari kita manfaatkan kebaikannya. Mari kita manfaatkan kebaikannya. Jika imam itu bergaul dengan anak-anak, orang bilang, hei masa kecil tidak bahagia yang begitu. Atau jika imam itu bergaul dengan OMK, dasar mata buaya, mata keranjang. Imam-imam milenial seperti itu, ada-ada saja komentar. Atau jika imam itu bergaul dengan Santa Ana, orang bilang seperti ini, dia mau cari nyaman. Dia mau cari nyaman, nyaman-nyaman. Jika imam itu bergaul dengan orang-orang sederhana, rakyat jelata, malas. Imam seperti itu tidak mau berkembang. Atau jika imam itu bergaul dengan pejabat, dia penjilat dia. Hati-hati dengan dia. Penjilat. Dan seterusnya, 1001 litani serba salah yang harus disandang, yang harus dipikul oleh para imam, termasuk yubilaris yang kita ayu bahagiakan sore malam hari ini. 1001 litani. Ibu bapa sama saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun julukan yang disematkan dalam diri sang yubilaris, tapi saat ini saya sebagai pastor paroki mau mengucapkan terima kasih berlimpah. Minta maaf Rumah Bilem, terima kasih itu bukan pendahuluan untuk saya, tetapi terima kasih itu selain pendahuluan serentak juga menjadi bagian inti dan bahkan bagian penutup. Kalau sudah mati tidak sanggup lagi ucap terima kasih. Terima kasih untuk adik terkasih Pater Rufinus Longa CP. Anda telah mencatatkan sejarah baru Paroki Santo Vincentius Apollo Fiondari, imam yang kami ayu bahagia. Terima kasih berlimpah. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk Pater Rufin. Terima kasih yang berikut saya haturkan kepada orang tua yang tercinta, Ayahanda Bapak Adrianus Leba, Mama Teresia Suri. Ini persembahan terindah dan termahal yang diberikan oleh orang tua dan keluarga untuk Tuhan Allah dan untuk gereja. Kita tepuk tangan untuk orang tua. Tepuk tangan, ada semangat sedikit kah? Terima kasih banyak ya, Mama. Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan melahirkan Pater Rufinus Longa CP. Terima kasih yang berikut saya sampaikan kepada keluarga angkat Bapak Dela dan keluarga Oma, Oma Nela, Oma Nelena, minta maaf kalau saya sebut salah namanya, dan adik saya yang terkasih Benny. Keluarga angkat, ketika di saat sulit, bagaimana saudara anak adik yang terkasih Rufinus Longa berjuang antara maju atau tidak untuk mengenyam dunia pendidikan, mereka hadir sebagai pahlawan. Mereka hadir sebagai pahlawan. Dan pahlawan itu mengharumkan nama Fiondari. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Dela dan keluarga. Kami keluarga besar. Saya kakaknya dari imam baru. Tapi minta maaf. Kami terima di atas puncaknya. Kami ambil dia, kami nikmati kebahagiaannya di atas pucuknya. Yang dahtinya lekemiu. Yang VA-nya kami. Beratnya di kami, yang ringannya di kami. Pinjam istilah orang berburu, yang panahnya di kamu, yang teriaknya di kami. Yang pasak kele kemiu, yang biang ngamak kele kami.
Terima kasih ya. Kita tepuk tangan untuk keluarganya kepada ibu. Terima kasih. Berikut saya sampaikan dengan segala kerendahan hati untuk teman-teman saya, keluarga besar dari komunitas Kongregasi Pasinis Indonesia. Terima kasih Bapak dan keluarga telah menerima anak adik saudara kami yang terkasih untuk bergabung masuk bersama Anda kalian. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Kongregasi Pasinis. Di sana dia telah diterpa, dibentuk, dibina sampai akhirnya dia memilih untuk menjadi imam tua. Terima kasih secara khusus dan istimewa untuk kakak Leo dan kawan-kawan. Romo Leo Jawa. Kita tepuk tangan khusus untuk Romo Leo Jawa. Motivasi yang sangat luar biasa dari beliau. Walaupun ujung-ujungnya dia rugi sebenarnya. Kenapa saya orang Karmel yang bentuk dia kok dia pilih Pasionis? Terima kasih banyak kakak. Anda telah ambil bagian untuk mengharumkan nama Fiodari juga. Kakak luar biasa. Dan begitu ikhlasnya kakak. Silakan kau memilih. Biar apapun, tarikat apapun silakan. Itu bukan saja sebagai kakak terpais, tetapi juga sebagai teman. Teman yang memberikan keleluasaan, kebebasan bagi sang yubilaris untuk memilih. Terima kasih secara khusus untuk panitia dan krunya. Bapak Guru Niko, kita tepuk tangan. Ada orang komentar bilang ketua panitia ini masih muda belia. Saya bilang jangan lihat itu tampangnya, memang itu orang awet muda. Usianya 50-an itu. Kepala 5 apa? Tapi hebat luar biasa. Dua acara besar tanggal 4 Mei kemarin dan tanggal 29 hari ini dirayakan. Dan saya yakin dan percaya Bapak dan Mama mengamini apa yang dikatakan oleh saya bahwa acaranya sukses. Sukses. Kalimat yang meneguhkan. Saya tidak tahu dia ulang kembali ketika dia terpilih sebagai ketua panitia. Saya hanya komentar begini. Bapak, kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali. Dan dia terima. Minta maaf kepada teman-teman yang lain yang tidak menerimanya. Dan bahkan dalam perjalanan mengundurkan diri. Saya hanya mau katakan seperti ini. Ini momen rahmat yang sangat langka yang terjadi di wilayah paroki kita. Dan sekali lagi, kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Belum tentu kesempatan lain Anda dipilih menjadi pengurus. Belum tentu. Ini momen langka. Dari panitia telah bekerja keras untuk mensukseskan acara yang luar biasa. Terima kasih secara khusus untuk adik saya yang terkasih, Dennis dan kru musik dari Thomas Morus. Terima kasih berlimpah Bapak. Dengan ini Anda bukan saja berasal dari Rejo dan teman-teman kru musik bukan saja dari Thomas Morus Maumere, tapi Anda telah ambil bagian masuk dalam lingkungan keluarga besar Paroki Fiandari. Tepuk tangan untuk mereka. Omong ke Romo Lorenz, saya bilang, kamu bukan orang Thomas Morus, orang Fiandari. Romo Lorenz pasti marah. Dia pasti marah. Terima kasih yang berikut untuk umat sekalian. Bapak Mama umat yang beriman. Tanpa kamu, saya dan panitia tidak ada apa-apanya. Baik umat saya yang ada di paroki ini, maupun ada di Maumere, ada di Batam, ada di manapun saja, di Bagaimana juga ke STV. Ada di mana saja. Terima kasih berlimpah. Dua acara besar kamu sukseskan. Sekali lagi, tanpa kamu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kamu
yubilaris yang kita ayu bahagiakan hari ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur, sampai detik ini, tulang punggung pertama adalah umat saya. Dalam bentuk apapun, sumbangan seberapa besar pun, saya belum terima, bahkan mungkin tidak terima dari pihak luar. Sekali lagi terima kasih untuk umat saya yang tercinta. Terima kasih banyak ya. Upam besar di surga. Upam besar di surga. Terima kasih untuk kita semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terlalu panjang, terlalu lama, melelahkan, bahkan mungkin jam makan pun kita tidak dapat. Terima kasih untuk kamu semua. Segala jasa, pengorbanan yang telah tercurah dan mungkin akan tercurah untuk kesuksesan paroki kita ada di tangan kamu sekalian. Otak, hati dan pikiran kamu tercurah dan tercurah lagi untuk paroki kita yang tercinta ini. Sekali lagi, terima kasih untuk kamu semua. Terima kasih yang berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, tau sepu soli tau sawe, mai sekita rina leka manggai. Wetua kita pater Robinus Longa, umu bewa soli tebusan. Wekai tua ngersua, kai maku ngerwatu. Kai itu dari nia, kai itu pasilai, kai itu dedubeu, penga bewa, naja enggak ama. Kai itu dedubeu, penga bewa, naja paroki kita Santo Vincentius Apollo Fiondari yang tercinta ini. Terima kasih, selamat sore untuk kita sekalian. Minta maaf saya 10 menit. Baik Bapak Ibu, ini bukan KKN, tapi ini solidaritas. Saya sadar katekese di tahun-tahun terakhir yang diangkat adalah solidaritas, bahkan di sinode, kita hargai. Terima kasih Romo John, mari kita tepuk tangan sekali lagi. Baik. Baik, berikutnya penyerahan sedikit kado buat pater. Untuk itu kami minta pater bisa maju ke depan. Baik, mari kita sambut dengan tepukan tangan yang meriah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perayaan Ekaristi, Misa Syukur akan berakhir. Perayaan ini juga sekaligus memberikan makna bagi kita bahwa saudara kita, Pater Rufinus Longa Cepe, telah memasuki babak baru dalam hidupnya, yakni menjadi imam Tuhan dan pelayan umat. Dia telah menjadi milik seluruh umat, terutama umat di keuskupan yang menjadi tempat tugasnya. Namun kita umat paroki Santo Vincentius Apollo Fiondari harus bersyukur, bergembira bahwa kita mampu memberikan salah satu putra terbaik kita untuk gereja universal. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih berharga selain berkat Tuhan
yang boleh kita terima melalui penumpangan tangan. Untuk itu, mari kita ikuti acara pemberkatan. Pertama, berkat untuk Pastor Proki dan pastor yang bertugas di Viondari sebelumnya. Bapa Maha Pengasih dan Maha Baik, di hadapanku berdiri hamba-hambamu, Pastor Paroki dan Pastor yang pernah bertugas di Paroki Santo Vincentius Apaulo Feodati. Engkau tahu bahwa mereka memikul tanggung jawab yang begitu besar untuk memimpin dan menggembalakan yang engkau percayakan kepada mereka. Doaku bagi mereka ya Bapa, kiranya engkau memberi rahmat kebijaksanaan dalam kepemimpinan mereka, sehingga mereka menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Dan oleh peletakan tanganku dan dengan doa Bunda Mari serta doa para kudus di surga, semoga pastor paroki dan juga pastor yang pernah bertugas di paroki ini diberkati dengan segala berkati dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sertamu. Selanjutnya berkat untuk keluarga. Bapak, Mama, kandung, dan keluarga, silakan maju. Dengan orang tua angkat. Ya, dengan orang tua angkat. Bapak Dela dan keluarga. Langsung maju. Maju sini ya. Sama Pak Beni Da Costa. Pak Beni Da Costa. Tidak hadir ya. Allah yang Maha Rahim, cintamu yang begitu besar telah mempertemukan keluargaku. Melalui mereka aku telah engkau hadirkan di tengah-tengah mereka. Mereka telah sungguh-sungguh membesarkan, mengasuh, dan berjuang sejauh dapat mendidikku. Perhatian mereka yang diperkaya dengan kasih sayang dan cinta yang mendalam membimbingku teristimewa dalam menikmati kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Oleh cinta yang tak terperikan, mereka selalu mendamping, mendukung, dan merestui kemauan baikku untuk berlangkah dengan pasti menuju cita-cita imamat suci yang kini telah Engkau anugerahkan kepadaku. Atas segala jasa dan pengorbanan mereka yang tidak terukur itu, tak sanggup aku balas, hanya doa dan berkat melimpah dari-Mu, ya Bapa, yang dapat aku berikan. Maka dari itu ya Bapa, oleh perletakan tanganku dan dengan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, semoga keluargaku diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sertamu. Selanjutnya berkat untuk para penjasa, guru-guru SD yang pernah mengajar, guru-guru SMP, guru-guru SMA yang pernah mengajar, Romo Leo bisa maju. Allah yang Maha Kuasa, cintamu yang begitu besar telah memberikan kepadaku para guru
yang telah membimbing, mendidikku dengan penuh kasih tanpa pamrih. Mereka, melalui mereka aku telah engkau ajarkan tentang kebesaranmu. Mereka telah sungguh-sungguh mengajar dan mendidikku untuk mengenal engkau dan menjadikan engkau sebagai sumber kekuatan utama dalam hidupku. Perhatian mereka sungguh diperkaya dengan kasih sayang dan cinta yang mendalam, mengajar dan membimbingku teristimewa dalam menikmati kebaikanmu yang tidak terbatas. Oleh cintamu juga engkau memberikan bagiku teman-teman yang selalu mendukung dan merestui kemauan baikku untuk berlangkah dengan pasti menuju cita-cita imamat suci yang kini telah engkau anugerahkan kepadaku. Atas segala jasa dan pengorbanan para guruku yang telah terukur, yang tidak terukur itu, dan juga teman-teman yang tak sanggup aku balas, hanya doa dan berkat melimpah darimu ya Bapa yang dapat kuberikan buat mereka semua. Maka dari itu ya Bapa, oleh peletakan tanganku dan dengan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, semoga para guru dan teman-teman diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sertamu. Selanjutnya berkat untuk panitia. Diharapkan semua panitia maju. Anggota kor tenang di tempat karena kalian masuk panitia juga ya. Jadi sekalian dapat berkat juga. Oke, berdiri saja ya, berdiri saja. Berdiri saja di situ ya, di tempat saja, di tempat saja. Ah, usah ke sini. Di tempat saja. Oke. Baik. Mereka mama-mama di dapur, kita berdoa untuk mereka ya. Miss Dinar, mana Miss Dinar? Maju Miss Dinar. Penari, mana penari? Ah, kasih kalian masuk panitia juga. Sini sini. Masuk. Lektor pemazmur maju. Ah. Oke. Allah yang maha murah, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahan kulah kuasamu menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oleh cinta dan kemurahanmu itu, aku telah memperoleh anugerah imamat suci darimu. Kini ya Bapa, sebagai rasa syukurku, engkau pula telah menyelenggarakan rencanamu yang agung lewat panitia misa perdanaku. Curahkanlah rahmat kasih yang berlimpah kepada mereka yang dengan tulus hati bekerja untuk mensukseskan acara ini. Semoga mereka semua dijauhkan dari kesukaran dan kesulitan hidup dan senantiasa mendapatkan kemudahan rezeki, kesehatan dan kedamaian dalam keluarga. Atas segala pengorbanan dan kerja keras mereka tak sanggup aku balas, hanya doa dan berkat melimpah darimu ya Bapa yang dapat aku berikan buat mereka semua. Maka dari itu ya Bapa, oleh peletakan tanganku dan dengan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, semoga panitia misa perdana diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sertamu. Sertamu juga. Kami mengharapkan Bapak Ibu undangan dan sekalian umat
berada di tempat duduk masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengan-Nya. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada